Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan cek lagi hasil panen di bulan Januari ini pada tanggal 18 Januari. Ini panen di tahun 2024. Di sini kalau prediksi saya kelihatannya buahnya kurang gitu, tapi buah di pokok banyak yang sudah mulai bermunculan seperti ini juga. Ini lumayan banyak juga stok buahnya. Oke, kita lanjutkan saja. Oke. Pertama dapat 7 tanda baris pertama, dapat 7 tanda. Oke, kita baris pertama 6 tandan, baris pertama 7 tandan, baris paling depan itu dia kosong.
pertama kosong, kedua, ketiga sudah masuk, ini keempat. Tadi sudah ada 13 tandan. 14, 15, 16, 17, 14, 19. Baris kelima, bro. Baris kelima dapat 9 tandan. Tadi sudah ada 19. Berarti tambah 9, 28 tandan. Oke. Kita masukkan 20 gitu. 21 22 23 24 25 27 juga, bro, tak kalah banyak juga nih. Oh, nggak kelihatan, gelap tuh, besar juga nih. Oke, mantap. Oke, kita sampai di baris yang keenam. Terlihat buahnya cuma berapa nih? Kalau di sini cuma terlihat 4, 5, tapi kita akan cek aja nanti. Oke. Masuk, tadi sudah saya videokan tandan keempat, dan ini tandan yang terakhir, tandan yang keenam. Seperti 28 6, 34 tandan, 1 hektar, bro. Trek banget, banyak sekali kurangnya. Perkiraan saya di angka 400-an lah kayaknya. Stoknya masih aman sih, bro, sebenarnya. Nih. Wow. Lumayan. Tuh, masih ada lah. Ini kemarin sudah dikasih tai ayam, kemudian dikasih NPK yang mahkota. Ini dia penampakannya. Ya, bersih lah. Untuk stok buah ada yang kosong dan ada sudah berbunga baru, kemudian ada juga yang stoknya masih banyak gitu. Oke, kita lanjutkan saja. 29 30 31 32 33 28 ditambah 5 tandan, berarti 33 tandan, 1 hektar, bos. Trek parah. Ini juga, bro, lumayan banyak buahnya tuh. Oke, bro, totalnya 34 tandan. Ternyata ada yang keseret di bawah mobil satu tandan, bro. Berarti 34 tandan tuh. Bro, masih full, bro. Alhamdulillah. Kita cek ya, bro, bentar. Emang menggugah sekali, bro. Wow, lumayan. Tuh, masih banyak stoknya, bro. Yang itu juga. Tuh, dekat sini kelihatan kecil, tapi kalau tidak langsung lumayan, bro. Oke, kita lanjutkan saja. Tempat berikutnya, tetap stay, tetap jangan di skip. Oh no. Thank you.
terakhir untuk kita antarkan trip pertama. 84 85 86 87 88 89 90 91. Berarti 91 tambah 34 berarti 125. 125 tandan semuanya untuk trip pertama akan kita antarkan. Oke, kita cek berapa hasilnya. Setelah 66 tandan masuk di tempat kedua ini, nah inilah hasilnya. Trek bro, karena masih belum masak buahnya, banyak yang masih buah muda dan berbunga. Oke, kita lanjutkan saja lah. Oke, tetap stay. Ini gabungan tempat satu tempat dua, ini trip keduanya sudah 55 tandan, 56 57 58 59 60 61 62 63 66 tandan. Itu masih bersisa, mungkin ada 5 tandan lagi. Di sini sudah dapat 66 tandan. Untuk trip pertama tadi dapat 125 tandan dengan bobot 1 ton 114 kilo. Untuk sekarang 66 masih. Oke, kita akan cek nanti berapa hasilnya.